Okay, hari ini saya nak tunjukkan cara untuk ambil kehadiran kelas. Yang pertama, kita boleh guna call R tu kat situ. So, first kali kita type kat sini. Call R. Okay. So, kita pun tekan. So, bila kita create kat sini, nanti kita akan nampak ada satu butang. Bahagian tulis tu kita boleh tekan dan dia kata start. So dia tanya what do you want to do? Create call. Okay, send a question. Katakan kita nak ambil kehadiran. Kehadiran kelas online 21 hari bulan 4 2020. So kita buat enter. Okay, sekarang apa soalannya kita nak, apa jawapan kita nak? Kita nak kehadiran tu tingkatan berapa? Katakan kat situ 4 IS satu kelas, 4 IK satu kelas. Okay, so kita nak, kita buat kelas tu untuk dua kelas sahaja. So kita boleh tekan done. Okay, so bila kita done, kita boleh sharekan poll ni. So, kita sharekan poll ni ke mana. So, kita pilih ke save message lah eh. Okay. Kita pilih ni. Kita akan tengok kita nak yang 21 hari bulan 4. Katakan saya nanti adalah pelajar 4 IS. Saya akan tekan dan dia akan keluar nama saya sebagai cikgu. Masa. Tekan boleh back. Katakan saya adalah pelajar 4 IK. Dia akan keluar dekat 4 IK. Yang kita boleh tengok macam mana kita ambil kehadiran tadi untuk kelas hari ini. Okey, maksudnya kat sini ada 5 IR 22 orang, 5 IH 12 orang. Ini sahaja kehadiran untuk hari ini berjumlah 34 orang. Tajuk dengan tarikh sekali untuk memudahkan.